Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Punya momentum lain yaitu G20. G20 itu diperkirakan menciptakan 33.000 lapangan kerja, konsumsi domestik dalam MICE itu sekitar 1,7 triliun. Jadi dengan berbagai kegiatan ini, ditambah lagi dengan RCEP, blok perdagangan terbesar di dunia, di mana keputusan tingkat 1 sudah bukan oleh Komisi 6, tinggal dibawa paripurna DPR. Kalau ini diberlakukan, maka RCEP yang berlaku mulai 1 Januari ini juga akan membuka akses pasar lebih luas lagi kepada kesempatan ekspor Indonesia. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.